akan singgah di Lumut, kemudian lepas ini kami pergi ke Tanjung Malim. Saya memang dah ada kerja sambilan sekarang sebagai menyahut cabaran daripada Dato' Ahmad Maslan disuruh kami buat dua kerja. Jadi saya siang saya jadi ahli parlimen macam biasa, petang ataupun hujung minggu saya jadi kelindan trak. Cuma tempat-tempat yang kita pergi bukan semua tempat. Kami hanya pergi ke tempat-tempat ataupun kerusi-kerusi parlimen yang kami yakin kita boleh rampas ataupun pertahankan daripada UMNO Barisan Nasional dengan kita ambil alih 30-40 kerusi parlimen seperti ini di seluruh Malaysia. InsyaAllah kita akan boleh pastikan ada pertukaran kerajaan persekutuan bila-bila masa pun pilihan raya dipanggil. Amin. Parlimen Lumut, kita menang dalam pilihan raya umum yang lepas. Ini kali pertama seingat saya Parlimen Lumut diambil alih dan diwakili oleh seorang calon pembangkang. Parlimen Lumut ini cukup penting kepada seluruh rakyat Malaysia kerana di sini ada pengkalan tentera laut yang paling besar sekali dalam negara. Maka cita rasa dan keputusan pengundi-pengundi di Parlimen Lumut menghantar mesej dan isyarat yang cukup besar kepada seluruh negara. Maknanya kalau Parlimen Lumut memilih seorang calon Pakatan Harapan untuk menang pilihan raya, maka insya Allah kita yakin sahabat-sahabat tentera, sahabat-sahabat Navy, sahabat-sahabat Air Force yang lain di seluruh Malaysia akan menyahut cabaran itu dan itu akan membolehkan kita menang 2-3 lagi kawasan parlimen yang ada undi tentera yang besar, termasuklah Setiawangsa, termasuklah Port Nixon, Teluk Kemang, dan satu lagi yang besar termasuklah Pekan sendiri. Ada pengkalan tentera udara yang besar yang dulu dalam kawasan Kuantan, tapi bila Datuk Seri Najib hampir kalah 1999, pengkalan tentera udara di Kuantan itu kini berada dalam Pekan. Jadi kalau kita berjaya sampaikan gelombang yang kita mula di Lumut di dalam kalangan angkatan tentera, insyaAllah dia akan berjangkit ke kawasan-kawasan lain. Baik. Saya kena bermula dengan ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia dan saya tahu ramai yang di Lumut juga membantu yang telah menyumbang setakat ini. Sebenarnya dia masih lagi berterusan, yang saya semak semalam dia telah mencecah 1.7 juta ringgit dalam tempoh 11-12 hari. Ada orang UMNO marah saya lah, dia kata saya ini jahat. Dulu masa Datuk Seri Najib dapat derma, saya marah Datuk Seri Najib. Sekarang saya dapat derma, saya buat diam. Katanya saya ni tak ada beza lah antara saya dengan Datuk Seri Najib. Jadi dia kata saya tak boleh bawa dah soal derma peribadi ni. Itu pandangan orang yang kurang cerdik sikit. Sebab ada beza besar di antara sumbangan dan juga derma yang Datuk Seri Najib dapat itu dengan yang saya dapat. Pertama, saya tak masuk dalam akaun peribadi saya. Semua sumbangan itu RM5 ke, RM10 ke, RM20 ke, dia masuk ke dalam satu akaun pertubuhan yang kita pastikan laporan kewangan itu dikongsi tiap-tiap 3 bulan yang akan diaudit dan yang akan terdedah kepada segala tindakan undang-undang dari semasa ke semasa. Datuk Seri Najib, kalau dia bawa masuk akaun UMNO tu pun kita bolehlah tahan sikit. Ini masuk akaun peribadi dia. Kalau tak ada orang bocorkan, sampai kiamat kita tak tahu dia dapat derma 2.6 bilion daripada gaji Arab, dia kata. Yang keduanya, derma itu bukan datang daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Saya senaraikan lebih kurang sekarang dah 8,000 orang rakyat Malaysia yang bagi, yang kami tahu nama, ada lebih kurang 2,000 lagi yang kami tak tahu nama. 1.7 juta itu disumbangkan oleh rakyat Malaysia seperti saudara-saudari yang ada ni. Bukan orang kaya pun. Yang paling rendah RM5 ada masuk dalam akaun. RM5 ada.
Saya pun tak tahu sebenarnya boleh transfer duit RM5. Saya baru tahu boleh. Saya ingat paling rendah RM10. RM5 pun boleh bagi. Yang paling tinggi ada satu cek saja yang paling tinggi, orang Perak, dia orang kaya Perak lah, RM50,000. Tapi tak ada RM1,000,000, tak ada. Dan yang paling penting bezanya ialah sumbangan itu ialah untuk kita melawan rasuah dan juga melawan penyelewengan, supaya rakyat boleh hantar isyarat kepada UMNO, Barisan Nasional, mereka yang berkuasa, kamu tidak boleh gunakan undang-undang dan mengugut sesiapa yang mahu bercakap melawan rasuah dan penyelewengan. Kalau kena ugut, kalau kena saman, kalau kena tangkap, akan ada ribu-ribu rakyat Malaysia yang menyokong. Berbanding dengan Datuk Seri Najib, wang yang masuk itu memang akhirnya telah diselewengkan dan dibelanjakan untuk beli kondominium mewah anak beranak dia, untuk beli jet mewah, dan yang paling mewah sekali untuk beli cincin, belian, anting-anting, rantai, semualah. Saya satu cincin pun saya tak beli lagi. Jadi sebab itu saya nak sampaikan terima kasih kepada penduduk di Manjung, di Setiawan, di Parlimen Lumut ini, termasuklah juga kepada semua yang sedang menonton di luar. Baik. Saya sebenarnya datang bukan nak cerita pasal Najib dengan Rosmah sangat. Sebelum ini pun saya memang kurang minat untuk sebut pasal Rosmah sangat, sebab selalunya kalau saya sebut pasal Rosmah, tiba-tiba ada benda yang rosak. Mic rosak lah, kursi terbalik lah. Jadi sebab itu kami ambil pendekatan, kita akan pergi pada waktu-waktu yang kurang biasa orang bercakap politik. Kami pergi masa waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang, dan kami pergi berjumpa terus dengan penduduk di satu tempat ke satu tempat. Saya hanya nak ceritakan tentang masalah-masalah rakyat dan macam mana kita boleh baiki keadaan rakyat ini kalau ada pertukaran kerajaan. Itu saja. Siapa yang bersetuju, maka itu hak mereka untuk menggunakan sebaiknya undi mereka dalam pilihan raya akan datang. Kalau yang tak setuju dan masih mahu bayar GST sampai mati, tak apalah, teruskan. Itu pilihan mereka. Kerana kita tahu ada 3-4 masalah yang paling besar dalam negara kita ini. Yang pertama, orang-orang di Lumut, di Manjung, di Setiawan tahu masalah utama negara kita ialah soal gaji dan juga soal pencen, soal pendapatan. Sebab itu Datuk Seri Najib, dia tidak ada pilihan. 2-3 minggu lepas saya ingat, dia terpaksa buat satu perhimpunan untuk panggil seberapa ramai angkatan tentera, veteran, pesara, untuk dia bagi gula-gula dan janji. Kononnya ini pembelaan dia supaya pesara-pesara tentera boleh hidup dengan lebih baik dalam keadaan kos dan juga harga barang semuanya tengah naik. Kalau mereka yang biasa mengikuti soal pencen, soal allowance kepada pesara-pesara tentera ini, dia sebenarnya bermula kebanyakannya daripada Lumut tahun lepas. Sebab orang Lumut lah, pesara-pesara tentera Navy daripada Lumut lah yang menghantar perwakilan untuk jumpa saya di Parlimen sekitar bulan 4 tahun lepas, lebih kurang 1 tahun yang lepas, untuk maklumkan kepada saya bahawa mereka ini tidak dapat bayaran pencen daripada caruman lembaga tabung angkatan tentera pada masa yang tepat. Dia berkhidmat, habis berkhidmat, dia kena tunggu 6, 7 bulan, 8 bulan, kadang-kadang ada yang 1 tahun, dia tak dapat balik bayaran dia. Sebelum itu memang ada yang datang jumpa saya, cuma saya kata, saya banyak benda nak buat, yang rasuah lah, yang itulah, takkan soal tentera pun aku nak bercakap juga. Tapi bila ada lebih kurang 70 orang lebih daripada pesara-pesara daripada Pengkalan Tentera Laut Lumut datang jumpa saya April 2016, itu yang saya mula-mula tanya dalam parlimen dan di luar parlimen, sebenarnya apa yang berlaku? Sedangkan mereka ini dah berkhidmat lama untuk kerajaan dan rakyat, mempertaruhkan diri. Ini bukan wang kerajaan pun.
ini ialah simpanan daripada pesara-pesara tentera sendiri. Bila dia dah habis kerja, dia tamat, tiba-tiba dia tak dapat wang dia. Sebut mengenai nasib pesara-pesara tentera umumnya dan juga nasib pesara-pesara dan orang biasa juga dalam keadaan negara sekarang. Dato' Sri Najib dalam 2-3 minggu yang lepas, saya tahu dia berharapkan kehadiran ratus-ratus ribu pesara-pesara tentera. Saya tahu sebab saya pun ada spy dalam tu juga. Saya ada kawan-kawan di dalam Persatuan Veteran, Persatuan Bekas-Bekas Pegawai Angkatan Tentera. Kita ada kaki kat mana-mana jugalah. Saya tahu apa yang dibincangkan. Saya tahu yang hampir ini mungkin ramai kalau pesara tentera, dia tahu apa beza dia. Tapi yang menonton dekat luar tak tahu. Mereka tak tahu bahawa sebenarnya hanya sebahagian kecil sahaja pesara-pesara tentera, baik pegawai ataupun yang bukan pegawai, yang dapat pencen. Sebahagian besarnya tak dapat pencen. Sebab itu ada orang yang bersara 18 tahun tak ada pencen. Ada orang yang berkhidmat sampai 10 tahun, 15 tahun. Selagi dia tak berkhidmat cukup 21 tahun, maka dia tak dapat pencen. Tentera, dia bukan tanda tangan perjanjian perkhidmatan sama macam pegawai-pegawai kerajaan yang lain. Mereka menandatangani khidmat untuk satu tempoh tertentu. Sampai tempoh itu, kemudian kerajaan yang menentukan sama ada nak ditawarkan sambung lagi ke tidak. 5 tahun lagi ke? 3 tahun lagi ke? Jadi sebenarnya, mereka ini kadang-kadang tak ubah seperti kain busuk. Masa diperlukan orang pakai, masa tak nak kena campak kat luar. Masa kerajaan kata kita perlu ada ramai tentera, ambil semua. Menyemak kembali tahap gaji kaki tangan kerajaan, termasuklah juga kaki tangan tentera, ia hanya terpakai kepada orang-orang yang baru sahaja daripada tarikh itu ke depan. Orang yang masuk perkhidmatan 1 tahun yang sebelum itu, hanya kerana dia masuk 1 tahun, maka tiba-tiba gaji dan pencen orang lain itu jauh lagi mahal daripada dia, dia tak dapat apa-apa. Sebab itu dalam perkhidmatan awam kita, ada contohnya kaki tangan yang sama sahaja dari segi kemahiran, kelayakan, tetapi dalam tempoh 2-3 tahun, yang baru masuk, baru muda itu, dah pun memotong gaji dia, kerana yang masuk itu masuk pada tangga gaji baru. Tetapi bila ada tangga gaji baru, dia tak ubah tangga gaji yang lama-lama ini. Sebab itu ada orang yang pencen 400, 500, macam-macam. Dia tak sama dengan swasta, yang mana selalunya bila kita ubah tangga gaji, kita pastikan ada kesaksamaan, termasuklah kepada orang-orang yang masuk sebelum itu. Ini 2 isu yang besar. Pandu adalah yang tepuk. Utusan Malaysia, saya tengok TV3, dia pergi ambil gambar pakcik 3 orang pakai beret menangis meleleh-leleh air mata dia. Saya tak tahu dia menangis sebab apa. Dia menangis gembira dapat 1,200 ataupun dia menangis sedih. Dia punya bayar minyak daripada Perlis sampai ke KL pun dah berapa ratus. Itu sahaja yang kau umum. Yang lagi teruk ni orang, saya tengok dia orang angkat panjung ni, saya rasa ramai tak tahu ni. Yang Najib umum RM1,200 setahun itu, RM1,200 setahun ini ialah untuk 60 tahun ke atas. Kamu tunggu 25 tahun dulu. Kalau tak mati lagi lah. Maksudnya, ni yang ramai-ramai yang dekat manjung, dekat lumut ni, kamu tak dapat. Tak dapat pada muka kamu. Najib umum untuk orang tua 60 tahun sahaja. Jadi kalau pergi nanti, kalau tak dapat, jangan marah kat pegawai tu. Bukan pegawai tipu. Akhirnya, saya yakin dalam keadaan sekarang, kalau ada pilihan raya umum, saya yakin sahabat-sahabat tentera kita akan tetap bersama kali ini untuk kita undi perubahan. InsyaAllah kita ramai-ramai undi Pakatan Harapan. Boleh tidak? Yeah.